guys. Hai. Lagi ada di Sydney Fish Market. Dan ternyata itu tepat di sampingnya harbor atau kayak tempat-tempat kapal buat docking ikan mentah hasil pancingan ya. Langsung ada banyak kayak hallway isinya jual makanan seafood, of course, seafood ya. Tadi kita pesan banyak banget makanan seafood gitu. Cici ada tadi yang pesan Cici. Jadi Cici tadi pesan apa ya Cici tadi? Banyak banget, ada sushi donat, ada taco sushi, ada scallop, ada oyster, ada seafood platter. Mantap banget. Nah, jadi kali ini kita keliling-keliling dari Sydney Fish Market buat cobain makanan-makanan laut yang fresh banget. Jangan lupa subscribe ke LTGN untuk ngikutin konten-konten kita berikutnya ya. Wah, binatang uni yang terkenal itu, sea urchin, live, masih hidup dia. Depannya ada ini scallop pearls, jadi dia kayak kerang, ada kayak cheese-nya dibikin melted gitu di grill. Mau banget seafood fish and chipsnya gitu. Ada sushi donatnya, terus ini tadi ada yang aburi scallopnya ya. Mantep banget. Terus otak kita yang makan ya. Ya cuman aku nggak tahu nih apa nih, ini apa sih? Ini namanya aburi scallop. Aburi scallop. Jadi intinya dia kerang tapi diolah pakai keju dibakar. Oh, jadi cara makannya? Cara makannya biasa aja ya, kayak makan kerang aja, kerang gede. Coba pak, suapin pak. Suapin siapa? Suapin mama. Oke. Rasanya apa ini? Ya. Yap. Apa komentarnya? Gimana? Scallop dikasih keju ya? Oh, enak. Berasa kejunya. Oyster. Scallop yang gede kayaknya. Ya. Aku mau cobain oyster nih, kesukaannya Ken. Buset digelek gitu, Ci. Ya. Kayak sake. Kalau kayak minumnya dingin tapi ya. Wow, kayaknya enak banget. Biasanya aku enggak gitu suka oyster, tapi ini enak banget. Tadi ada item-item kecil-kecil apa ya? Kayak raw juga ya, kayak fish egg ya. Jadi ternyata dalamnya ada nasinya juga. Nasinya, terus ada scallop-nya tadi sama di kayak parutan keju ya. Terus tadi bikinnya tuh ditaruh di grill terus dibakar atasnya biar kejunya meleleh. Jadi nasinya masih hangat, kejunya meleleh dan masih ada scallop-nya. Tadi dekat sama dia ya. Enak kan? Enak banget ya. Cobain nih. Dia ada kayak satu kuah dip gitu ya, jadinya kayak ada basa-basa dalam. Kayaknya butternya deh yang bikin nasinya jadi wangi. Kejunya juga melted, jadi enak banget. Enak banget. Aku tapi belum dapat scallopnya, Pak. Kamu coba potong dikit scallop. Aku masih mau lagi. Wangi butternya dan banget ya. Kamu udah cobain? Dan scallopnya kayak ada manis-manisnya gitu, Pak. Enak banget. Jadi ini satu platter berapa duit, Ci? Ini tadi satu platter gede banget nih. Ini pasti cukup banget buat makan berempat. Ini berapa duit, Ci? $40 ya. Jadi sekitar 400.000. Oke lah. Bisa lebih kayaknya. Ini apa tadi? Apa, Ci? Itu kayak tortilla ya. Tortilla pakai taco.
taco pakai ikan seger ya di atasnya. Itu makannya gimana? Diambil namanya apa ya? Diambil langsung di hobi. Nah, cocok mama menurutnya. Nah. Menurutnya kecil. Jadi lucu. Oh. Ada ininya. Itu apa? Film ya, dia. Dia pakai ini dibuka, dia pencet. Gambar ikan ya, Mas? Bentuknya ikan, ini apa sih? Kayak kecap ikan ya? Mungkin kecap ikan kali ya. Oh iya bener nih, kayaknya kecap ikan lah. Makanan dari samping gitu. Mama, ya. Oh, mantap banget. Taco, fish taco. Apa sih? Fish apa? Scallop. Il taco ya, enak ya? Ilnya il. Ada rasa apa aja, Mah? Laut tuh. Kayak ada rasa di grillnya. Enak banget kan, bukan? Iya. Hmm. Coba ya, ini bekas bite-nya mama nih. Dalamnya ada saladnya. Pakai wasabi, mantap banget banget. Apa lagi? Dingin gitu loh, jadi kayak sushi, kalau kayak sushi itu ada nasinya, terus dia pakai apa namanya kalau sushi, mayonnaise ya, udah. Dan juga ada sayurnya. Wow, ini enak banget sih. Enak. Nomor. Bumbunya agak terlalu asin sih, tapi menurut aku secara sendiri, ini asin. Menurut aku secara sendiri fresh, kayak aku suka sensasi kayak dingin-dingin. Slimy, ada wangi-wangi, fresh lautnya gitu. Enak banget sih. Sekarang aku mau cobain baby octopus ini, aku lagi bilang kalau ingat dia baby, kesian juga ya. Tapi enak kali ya. Oh, jangan sini dong, jangan bumbunya. Baby. Ini enak nih, ini benar-benar enak. Oh ya, masih crispy gitu. Eh bukan crispy namanya, ya bukan crispy ya. Squishy, ciwi. Ini aku mau cobain sushi donatnya. Basically ini kayak nigiri sushi, cuman dia bentuk jadi donat ya. Dan ini nasinya nasi merah. Tuh. Ini aku mau cobain yang ini. Lucu banget makan sushi tapi pakai ini. Pakai garpu dan pisau. Nih. Ini aku dapat yang atasnya salmon. Wow. Wasabi. Jadi kayak uni bowl gitu ya, bowl. Jadi ini jadi mangkok, uninya jadi mangkok. Dalamnya ada nasi, seluarnya ada sayur-sayuran dan ada nasi yang bumbunya. Kalau mau bikin menu yang kayak kemarin kurang satu doang, tinggal kurang puri kaki ya. Coba aku persin ini deh.
Sama nasinya juga. Iya. Ini. Tapi kayaknya kalau nasinya dingin kayaknya agak dong itu masih enggak. Enggak. Complimentary. Apa ambil lagi? Walaupun wanginya agak tajam tapi gak amis ya. Enak loh. Kalian menutup dengan mie ini juga duit menikmati semuanya. Thank you banget dan ngerti perjalanan kita sama 1 minggu di sini. Kita kali mau jalan pulang juga. Like video ini kalau kalian suka dan jangan lupa komen yang kalian menarik atau pertanyaan-pertanyaan yang kalian punya mengenai perjalanan kita ke Aussie. Oke, jadi thank you guys, see you guys next time. Wah, ikan gede banget guys.